Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak merupakan salah satu kantor yang terbesar dan tersibuk di negara Republik Indonesia. Salah satu tugas kita adalah untuk mengawasi barang-barang impor dan juga barang-barang ekspor. Ini keseharian kita di Gudang Arsa, mengecek jumlah barang yang ada di gudang ini berdasarkan input manifest yang ada pada kita. Kita sesuaiin baik jumlah dari package-nya. Pada saat kemarin, ada salah satu kegiatan impor yang kita curigai, kegiatan impor yang tidak sesuai dengan pemberitahuan, kemudian kita lakukan pemeriksaan lapangan. Tolong dibuka mas yang ini. Mana? Yang ini pak. Di pemberitahuannya diberitahukan bahwa di PB barang tersebut hanya satu jenis barang yaitu pipe fitting seperti kita lihat. Namun ternyata kita kedapatan barang lain yang tidak diberitahukan. Ada barang lain yang tidak diberitahukan, itu soju, minuman dari Korea. Ternyata memang terbukti bahwa importer ini berusaha untuk menyeludupkan minuman mengandung etil alkohol, di mana barang-barang ini harus memiliki izin dari instansi berwenang untuk bisa memasukkan barang-barang seperti ini. Ini masuk? Ya, masuk. Dan di laporan, barang atensi yang kemarin kedapatan barang yang tidak diberitahukan berupa minuman ya. Saat ini kita sedang dalam proses pendalaman kasus ini dengan memanggil pihak-pihak terkait yang mengimpor barang ini. Sampean tahu nggak isi barangnya itu ternyata beda sama manifestnya? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu, loh. Sampean kan sebagai pengurus harusnya paham, loh. Sampean mengetahui apa manifestnya isinya apa, barangnya isinya apa. Saya kebetulan cuma disuruh sama kantor, Pak, sama atasan. Disuruh sama kantor. Oke, kalau gitu nanti saya akan panggil lah pimpinan perusahaannya untuk meminta keterangan. Kira-kira bisa ya? Bisa. Bisa ya, sekarang. Nanti dari kantor kita akan memberikan surat panggilan buat pimpinan dari perusahaan sampean. Nanti kita minta secepatnya untuk datang untuk meminta keterangan. Biar prosesnya bisa berlanjut. Ya tentunya kita dengan kejadian ini ke depan akan lebih meningkatkan ya pengawasan kita, terutama minuman mengandung etil alkohol. Jadi sekarang ini kita akan meningkatkan ya pengawasan kita terhadap barang-barang yang seperti itu. Jadi sesuai Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007 akan kami tindak. Ini apa nih? Coba. Ini. Turunkan dulu itu. Turunkan. Gak ada pitanya nih. Ya ini minuman mau dibalikin Pak, kemarin kan pas beli. Ya ternyata gak pakai pita Pak.